Margo ya. Di sini kita akan mereview untuk stok-stok mobil bekas yang baru datang. Banyak sekali pilihannya di showroom utama ini ya. Berbagai macam jenis, kalangan dari kalangan Pajero, Fortuner VRZ, Fortuner TRD, itu ada semua dan komplit. Pajero Sport Dakar ini juga ada. Platnya Lok Lana E, tahunnya ini juga muda. Harganya kurang lebih sekitar 390 jutaan aja. Tidak sampai 400 itu. Platnya Lok Lana E, yang minat silahkan. Dan itu juga ada lagi Avanza Barong 2017 tuh tahunnya. Avanza seperti ini juga ready, sangat banyak stoknya kita. Ada yang warna hitam, putih, silver, komplit ya. Terus Mobilio 2016. Nah, ini baru datang, AC-nya udah digital 2016 tuh. Warna putih favorit aja. Terus stok Yaris. Yaris seperti ini juga stoknya masih ready, sangat banyak stoknya. Dari yang 140-an, yang 150-an, pokok komplit ya di kita. Tinggal menyesuaikan selera aja. Dan ini juga ada sedan Camry 2019, platnya L Jawa Timuran. Ini juga dijual ya. Kalau ada yang minat, tipenya V, masih 400-an lebih. Nah, ini ada kebetulan baru datang, ada Venturer. Posisi masih kotor, masih mentahan. Unit baru datang ya, belum diapa-apain itu. Yang minat silahkan, Venturernya. Platnya B. Dan itu juga ada lagi Innova Reborn 2016-an. Reborn ini. Dan itu masih banyak stok yang lainnya juga ya, yang baru datang. Banyak sekali untuk jenis-jenis Reborn tuh, kurang lebih mulai dari harga 280-an. 80-an, 90-an itu ada semua ya stoknya itu, kita komplit. Dan untuk jenis Expander ini juga masih ada. Silahkan bisa langsung dipinang. Nah, ini ada lagi Jazz RS GK5 2016 tuh tahunnya. Ini yang sudah floating, manual transmisi, harganya kisaran 180-an, 190-an itu ya. Kurang lebihnya itu harga pastinya bisa langsung ditanyakan sama marketing. Nah, ini yang sudah floating. Manual, yang matic juga komplit. Terus ini ada lagi Toyota Rush TRD Sportivo 2019. Platnya S Jawa Timuran. Harganya cukup 215 juta aja ini. Yang minat silahkan. Dan ini juga ada Avanza Veloz 2017. Ini sudah barong. Avanza Veloz ini harganya 150 jutaan aja. Terus Expander lagi 2017. Nah, itu yang minat silahkan. R3 New di kita juga ready, sangat banyak stoknya yang seperti ini. Dari range harga 150-an, 160-an, 70-an pun juga komplit di kita. Kalau yang 150-an yang ini ya, warna putih ini, bukan silver. Warna putih favorit aja ini, manual transmisi. Untuk interior seperti itu ya, bisa kalian tengok. Warna putih. Silahkan tinggal dipilih. Dan ini ada lagi XL7 2020. XL7 2020. Ini yang warna hitam ada lagi, kita readykan lagi ya. Kemarin yang warna coklat sudah laku, ini baru datang ada lagi warna hitam. Untuk transmisi manual XL7 ini fitur-fiturnya udah komplit, udah lengkap ya. Bisa langsung dipinang. Dan itu juga masih banyak stok yang lainnya juga yang baru datang. BRV ini 160-an, Avanza tipe G, Avanza Barong, Innova 2019 bensin 120-an. Terus BRV ini 150-an, naik turun itu ya. Naik turun 150-an. Dan untuk jenis Reborn 2017-an, 16-17 itu kurang lebih kisaran 230-an ke 40 itu. Naik turun itu kurang lebihnya. Dan ini juga ada lagi HRV 2016. Warna putih favorit, manual transmisi, harganya 180 jutaan aja itu. Yang minat silahkan. Nah, ini juga ada lagi Expander 2020-an. Expander 2020-an. Platnya lokalan AD. Warna putih favorit, matic transmisi. 200-nya lebihnya tidak banyak ini untuk harganya. Nah, itu yang minat silahkan. Expander exit. Dan ini ada lagi R3 New GX. Nah, itu
Avanza 2018, Innova Reborn warna putih. Nah, ini 180-an, 2016-17 diesel. E280-an. Nah, ini juga ada diesel Matic transmisi 2017-an. 288 juta. Langsung kita obral aja ini. Full bulan kalau obral-obral di kita. Sekali obral. Toyota Rush TRD Sportivo platnya S Jawa Timuran. Dan ini juga ada lagi Innova diesel yang sudah barong 2014 warna hitam. Ini juga hitam, bensin platnya lakukan W, dan itu juga platnya D. Banyak sekali pilihannya ya di sini. HRV 180-an, 190-an. 2016, 17. Avanza plat lokal Jawa Timur. Nah, silakan yang minat. Dan untuk jenis-jenis Pajero ini juga ada ya, Pajero Dakar. Sama Pajero warna merah ini. Tidak sampai 200 ini untuk harganya. 190 jutaan koma. 2008-2009 warna merah. Sama hitam ini juga ada platnya B 2011 Pajero Dakar. Nah, silakan bisa langsung dipinang. Innova lagi warna putih 2013-an, 12-13. Terus RAS, Terios, ada semua di kita komplit. Xenia terbaru pun juga ada. Nah, ini juga ada Yaris, dua Yaris. Harganya 140 jutaan aja ini TRD Sportivo. 2014 TRD Sportivo warna merah, manual transmisi, dan ini warna oranye 2000-nya juga 14. Harganya sekitar 140 jutaan aja itu naik turun. Yang minat silakan. Brio ada lagi, ini Brio 2020-an. Ini yang matic transmisi ini. Nah, silakan yang minat. Honda Jazz RS GK5 2016-an ini sudah floating. Kurang lebih harganya sekitar 190-an naik turun. Kalau yang tadi juga ada yang 180-an 90-an itu. Terus bapak tinggal menyesuaikan selera aja ya kalau di sini. Tinggal pilih. GK5 itu juga ada lagi, tahunnya juga muda, warna abu-abu lagi. Harganya cukup 181 juta ini. 181 juta udah dapat GK5 RS. Tahunnya juga muda, brio-brio banyak sekali ya stoknya. GK5 lagi warna merah, manual matic di kita juga komplit, kita sediakan. Nah, Innova itu. Nah, ini ada lagi Brio 2019, velgnya juga udah racing. Brio manual transmisi, manual matic di kita juga komplit, kita sediakan. Nah, manual untuk transmisinya itu joknya di cover, bagus. Seperti ini ya, yang sudah facelift itu. Harganya kisaran 130 jutaan aja ini, yang minat silahkan. Dan itu juga ada lagi R3 Matic 2016-17 untuk tahunnya. KM jalan 31.000 itu. Yang minat silahkan. Yaris lagi, terus Avanza yang sudah renteng 2019-an. Innova 2012 Matic transmisi, ini yang bensin harganya 159.500. Nah, ini jenis-jenis Brio kayak tadi. Ini yang manual dan itu yang matic. Nah, silahkan bisa langsung dipilih. Terus Expander, stoknya banyak sekali ya untuk jenis-jenis Expander itu. Dari kalangan 180-an, 190-an, 200-an pun juga ada. Kalau yang 190-an yang ini warna hitam. 190-an 2018-19. Ini juga ada Expander lagi Ultimate 2017-an. Nah, yang minat silahkan. BRV dari 150-an, 160-an, 70-an kita sediakan. Ini yang ada ini BRV Prestige 2016-an. Kalau Prestige yang jelas nanti matic transmisi. Terus ini ada lagi Fortuner diesel 2013-14 warna putih. Mobilio RS 2015-16 tuh tahunnya. Yang minat silahkan. Mobilio naik turun sekitar 150-an ya kurang lebihnya, warna putih favorit. Ada lagi L300 2017-18 tuh tahunnya. Platnya lokalan AG, ini baru datang. Nah, ini manual transmisi, KM masih jalan 100-an ya itu.
baru datang, sama pickup Panther 2008-2009 diesel ban garanya jelas, yang minat silakan. Itu dan masih banyak stok yang lainnya juga ya yang baru datang.